Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Iman Waslos, alhamdulillah malam hari ini saya Mbak Sangit berada di kota Kebumen, tepatnya di depan kantor Bupati Kebumen. Pemirsa, mohon doanya. Dan alhamdulillah malam hari ini kedatangan tim Iman Waslos, banyak sekali penggemar di sana. Monggo Mas Sefi. Ini fans dari Iman Waslos. Assalamualaikum Ibu. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, ini banyak sekali ibu-ibu penggemar atau pecinta channel Iman Waslos ada di sini. Maaf sebelumnya, ini mau tanya untuk wilayah Kebumen itu yang mistis itu tempatnya di mana gitu, boleh tahu? Kalau saya tahunya itu di Rumah Sakit Lama, iya, sama Jembatan Renville. Jembatan Renville? Iya, agak ke barat dari Rumah Sakit Lama. Maaf, Rumah Sakit Lama itu namanya apa dulunya? Kebumen, RSUD Kebumen. Oh, RSUD Kebumen. Oh, RSUD Kebumen. Sekarang yang baru kan dari... Kalau arah jembatan itu? Itu dari Rumah Sakit Lama ke barat sedikit itu. Enggak jauh dari rumah sakit, iya, itu. Dulunya kan sejarahnya di situ buat perang. Iya, 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 iya. Ya. Tinggal ada tubuhnya juga. Katanya sih ingat sekali di situ. Oke, terima kasih infonya. Semoga Ibu diberikan kelancaran semuanya, lancar rezeki, sehat walafiat. Pemirsa, inilah alhamdulillah sampai kota Kebumen, tim Iman Waslos berjumpa dengan ibu-ibu penggemar channel Iman Waslos. Mau pesan sesuatu buat tim Iman Waslos? Monggo. Iman Waslos, pancen oke. Mantap, mantap. Oke, 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 oke. Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya undur diri. Terima kasih. Oke, pemirsa. Mohon doanya semoga tim Iman Waslos dan saya khususnya diberikan kelancaran penelusuran di Kota Kebumen pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Makasih, makasih, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia channel Iman Waslos dimanapun Anda berada. Ini malam ini saya bersama Mas Saifi. Ya, intinya mau menuju tempat di mana di saat saya terserang kemarin di Jogja, saya dipulihkan oleh Om Janim dan saya meditasi untuk pemulihan tenaga. Dan disitulah saya mendapatkan sebuah petunjuk dan mudah-mudahan petunjuk ini bisa menjadi kekuatan saya untuk selalu berpenelusuran. Dan ini saya berada di kota Kebumen, kurang lebih ya 1,5 jam perjalanan dari kota ya. Dan ini tidak, saya berada di bukit, intinya pegunungan, tidak jauh dari laut Samudra Hindia, intinya laut. Pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan apa yang saya tuju ini menjadi kekuatan saya. Dan saya pesan sama Mas Sefi, iya, yang namanya perjalanan mungkin ada sesuatu cobaan atau godaan. Saya cuma pesan sama Mas Sefi, tolong. Kadang manusia itu kan lengah atau leno paribasa ini kan, seperti orang Jawa bilang, tolong ingatkan saya. Siap, ya. Oke pemirsa, mari Mas Sefi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya masih ingat. Saya masih ingat, tapi ini apa namanya? Saya masih ingat jalannya ini persis seperti ini. Cuman tadi lupa desanya, desa apa saya tadi lupa loh Mas Evi.
Sebentar Mas Evi. Mudah-mudahan gak ada apa-apa Mas Evi. Saya melihat sekelepatan masalahnya Mas Evi. Mundur siap Mas. Tuh kelepat lagi Mas Evi. Kelepat lagi. Ini sama masalahnya belum boleh Mas Evi. Kelepatan. Itu ada yang merah-merah Mas Evi. Kelepatan. Coba Mas, itu Mas. Itu dulu. Itu dulu. Maju Mas Evi. Itu di depan pohon. Pohon yang gede ini urusnya. Itu terlihat apa? Astagfirullah. Astagfirullah Mas Evi, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Di atas banget, Bang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini saya masih lemas banget ini Mas Evi. Apa ini yang tadi terbang-terbang, Bang? Yang terbang tadi ini, aduh, apa ini yang dimaksud dengan gangguan-gangguan itu Mas Evi? Gatel aku ini ngene iki. Sik Mas, aku rawani cedhek iki aku urung boleh. Coba jaraknya tadi, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini inilah seperti perjalanan hidup manusia itu pasti ada cobaan godaan seperti ini Mas Evi. Sik Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tekaku mrene, aku liwat dalan kene. Mbak aku ganggu kono, aku njaluk pangapura. Ning mlakuku iki aku lebih tuduh. Sing tak jaluk aku ya ora ganggu kowe, kowe ya aja ganggu aku. Aku ora arep mlaku. Kanthi apik. Aku arep nuju nggon sing bakal iso nggawe aku kepenak. Entar jaluk kowe aja ganggu aku ora arep ganggu kono. Aku ora arep ganggu kono. Kowe aja ganggu aku. Tak jaluk gawemu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Aja ganggu aku. Astagfirullah. Ilang Mas Evi. Aku kok peteng Mas Evi. Aku peteng ora weruh apa-apa. Kok bisa, Mbak?
Aku ora roh apa-apa, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Hujan. Ayo, Mas. Hujan nih. Hujan. Transport, Mbak. Ini lanjutin nanti aja, Mas Evi. Lanjutin nanti, Mas Evi. Alhamdulillah, Mas Evi. Terang. Kok pemirsa, langsung, iya. Ini hujan lewat. Alhamdulillah, kita bisa meneruskan, Mas Evi. Hujan lewat. Ayo, Mas. Iya, hujan lewat, Mas. Anugerah ini. Bisa merasakan merinding sekali, Mas Evi. Astagfirullah. Mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, masih menghadang lagi, Mas Evi. Pemirsa, ini yang tadi di situ menghadang lagi, pemirsa. Ini aku jadi gatal ini kalau ngelihat kayak gini. Ini takutnya yang mengganggu warga, Mas Evi. Apakah ini cobaan buat saya atau memang pengganggu warga? Ini ada dua hal ini, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba, Mas Evi, mendekati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat petunjuk, Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapa kowe metuk mlaku ku? Ngapa kowe ngalang-alangi mlaku ku? Sapa sebenere kowe? Ngapa ngalang-alangi aku? Kowe penunggu kene. Kowe sing nunggu kene. Wis cocok ganggu warga berarti. Aku njaluk pituduh. Aku duwe tujuan. Arep ngepenake awakku, rogoku. Kowe ana pituduh. Nek kowe gelem aku matur nuwun. Nek ora gelem nuduhke, ngopo kowe metuk-metuk aku? Ngopo kowe metuk-metuk dalanku? Pemirsa, dia enggak mau menjawab. Mungkin ini hanya mengganggu saja, mengganggu perjalanan saya. Ini saya semakin dalam hati, saya gatel ini yang malah membuat saya emosi, membuat saya emosi, pemirsa. Mudah-mudahan ini juga bahaya bagi warga juga ini. Doain, Mas Evi. Ini saya akan nekat juga.
ngopo kowe ganggu mlakuku? Apa karepmu? Wis ganggu mlakuku kowe. Ora jawab tapi meneng wae. Karepmu apa? Njaluk tak kunci apa piye kowe? Njaluk dikunci kowe. Karepmu kepiye karepmu, ha? Karepmu kepiye? Kowe malah kur mendelik. Njaluk dikencang kowe, ha? Astagfirullah. Njaluk dikencang kowe, ha? Kowe njaluk dikencang kowe, Aduh, berat sekali, Mas. Meket. Mbah Sangit, Mbah, Mbah Sangit, astagfirullahaladzim, Mbah Sangit, Mbah, astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbah Sangit, Mbah, astagfirullahaladzim, Mbah Sangit nggak ada, Mbah Sangit menghilang. Mbak Sangit! Mbak! Mbak Sangit! Astagfirullahaladzim. Mbak Sangit gak ada. Mbak Sangit menghilang apakah mungkin? Mbak Sangit kebawa energi. Baju putih tadi, astagfirullahaladzim. Setelah Mbak Sangit mengambil sosok baju putih, ya Allah, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi, ya Allah, Mbak Sangit, astagfirullahaladzim. Mbak Sangit, Mbak Sangit jangan bercanda, Mbak Sangit, Mbak Sangit, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Mbak Sangit, Mbak. Kemana kamu, Mbak Sangit, Mbah? Mbak Sangit. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak Sangit benar-benar nggak ada ini. Benar-benar menghilang. Apakah Mbak Sangit dibawa sosok putih? Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, apa yang terjadi sama Mbak Sarit, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Sarit, pergi kemana Mbak Sarit? Mbah, Mbah Sarit, astagfirullahaladzim, Mbah Sarit, kemana kamu Mbah Sarit? Mbah. Mbah Sarit. Ya Allah, ya Rabbi. Mbah Sarit, Mbah Sarit. Mbah Sarit menghilang sangat cepat. Dia kayak dibawa oleh sosok putih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak Sarit. Astagfirullahaladzim, mungkin ini saya kalau sendirian gak bisa melanjutkan mencari Mbak Sarit. Mungkin saya akan cari bantuan sama Mbak Sarit biar ketemu. Saya akan cari bantuan kepada Om Janim dan yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga Mbak Sarit bisa ketemu. Ya Allah. Pemirsa, ini Mbak Sarit hilang tanpa jejak. Dan saya akan mencari bantuan bersama Om Janim. Saya akan menyuruh Om Janim untuk datang ke sini mencari Mbak Sarit bersama. Oke, saya akan cari bantuan Mbak Sarit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.